Dateng, susah kan dua orang ini dicarinya. Nah, jangan kalian bawa virus corona ya. Kalau bawa, mudah-mudahan virus coronanya disedot sama dua laki-laki ini ya. Para saksi, saya cuma ingin mencocokkan aja keterangan saudara itu yang benar, yang barusan saudara nyatakan di persidangan ini bahwa terdakwa itu menimpuk atau melempar Anda dengan asbak, ataukah yang ada di berita acara pemeriksaan di mana terdakwa itu melempar Ferdiansyah. Ini begini ya, Pak ya. Entar ini saya enggak perlu penjelasan. Yang benar ini dua ini beda-beda keterangan. Begini. Ini kan masalah teknis. Loh, bukan teknis ini yang mulia. Ini bukan masalah. Ini kebenaran. Ada upaya saya menjawab. Bisa tidak. Enggak, yang benar yang mana? Bisa di itu. Kita ini mau yang benar yang mana begini. Pada saat kita ada di situ dan timbukan itu ke arah kita. Kalau ada tanya ke siapa, ini kan ada tanya. Bukan, ini karena dia begini. Sebentar. Ya. Pada saat dia marah-marah, mungkin di depan yang boleh. Mohon bisa di depan. Gini, pada saat dia marah-marah, dia menunjukkan. Saudara, dia timbukan dari samping sini kan, pasti kan. Ya kan, saya memberikan, saya melapor ke LP itu. Saya bilang ke polisinya pun, saya bilang. Ini coba taruh di laci, ya kan? Karena ini saya menjadi alasan saya. Oh, menenangkannya itu. Iya. Terus saudara saksi waktu terdakwa melahirkan di rumah sakit yang ada di BSD itu, saudara tahu? Saya mencari tahu. Mm-hmm. Saya juga suruh teman-teman saya. Karena kan waktu pada saat itu, saya kalau nyala saya kan saya pengen welcome dia dengan azan ini, mm-hmm. Ya kan? Tapi saya nggak pernah diberi kesempatan, tapi seolah saya itu tidak bertanggung jawab, karena paginya itu saya telepon sama Fitri, terus Fitri bilang, oh mohon maaf kok, saya nggak bisa kasih tahu ada di mana. Oh ya sudah. Tapi jadi, perkembangan anak itu di rumah, apa itu pekerjaannya personal? Hah? PA. PA itu apa? Apaan lagi tuh? PA itu lebih ke kepribadiannya ke Dipo. Oh, apa yang dikerjakan Dipo, Anda banyak tahu gitu? Asisten pribadi. Gitu. Anda tahu nggak dia mengajukan upaya hukum di pengadilan agama? Katanya Anda asisten pribadi. Saya nggak tahu. Lupa lagi. Banyak lupa yang mulia. Nah, iya. Terus bagaimana? Nggak, ya kan Anda asisten pribadi katanya tadi. Itu saya udah. Dia kalau nanya cewek Dipo berapa kali gonta-ganti cewek dalam sehari, dia ingat. Coba tanya. Ingat nggak? Kan sekamar di hotel. Ah, pakai lupa kamu. Kan kamu suka tukeran ceweknya, habis itu kamu yang pakai. Ah, kamu. Apa ya, persoalan itu ini yang jadi masalah? WhatsApp. Persoalan itu iya benar. Persoalan apa tadi, Nick? Amnesia lagi. Jadi bos sama itu sama kacung sama sifatnya. Karena saudara ya kan saya dia tipu kan dari samping sini kan. Pasti kan. Poin di sini poin itu. Ya, penganiayaan antara siapa dengan siapa?